teknik pemasangan dekal transfer paper supaya rata. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara ditiup, dan jangan sampai ada air di atas permukaan dekal tersebut, serta jangan ada kerut-kerutan terus gelembung udara yang ada di bawah dekal tersebut. Hilangkan semua. Ini proses penyemprotan aktivator. Tipis-tipis saja. Ya, ini proses penyelupan. Oke. Mak lindes. Digoyang-goyang dulu sebelum diangkat dan dibersihkan dulu permukaannya. Wah, ini masuk. Gimana hasilnya? Mantap. Dekal BTP water transfer paper. Ada yang sedikit jelek ini pemirsa. Ada kerutan sedikit jelek, tersentuh sedikit tapi. Nah, ini tidak masalah. Hasil lendir-lendirnya juga masuk ya. Ini bengkelnya 25 garagi Kandek, Desa Waung, Baron, Kabupaten Nganjuk, modif and custom. Nanti kita bersihkan lendir-lendir. Setelah itu ditiriskan airnya supaya tiris sendiri, gak perlu dijemur. Oke guys, ini selanjutnya pembian aktivator. Proses yang kedua yaitu bak magnet yang sebelah kiri. Pemberian aktivator ini gunanya untuk melekatkan water transfer paper kepada permukaan logam yang akan di karbon. Kalau sudah merata, selanjutnya celupkan. Oke, prosesnya perlahan-lahan. Kalian juga bisa belajar langsung ke 25 garagi. Agak sulit guys. Wah, ada cacatnya guys. Ini proses pembersihan permukaan supaya menghilangkan lendir-lendir yang nempel. Selanjutnya ini bak kopling sebelah kanan, masih di 25 garasi, welding, tune up, painting, repair body. Selanjutnya ini pemberian aktivator. Oke, tes ini pemberian aktivator. Gunakan masker biar safety karena baunya menyengat. Masuk. Ini bos. Gila,
Oke. Siap-siap. Sambil berjalan. Digoyang-goyang. Masuk. Disingkirkan dulu. Wah, aduh. Jurjung.